Terere, ini setiap hari Terere kayak gini? Iya, tukang. Ngurusin kambing ya? Iya. Aduh, satu hal yang istimewa banget nih, ada wanita cantik kayak Terere kayak gini mau ngurusin kambing loh, Dolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, kembali lagi di channel Banten Kampungku, channel yang mengupas tentang perkampungan, pedesaan yang ada di Banten. Dulur, kali ini kita mau ketemu sama salah satu gadis desa, namanya Neng Rere, temennya Neng Ririn. Dan kali ini kita mau diajak muter-muter sama Neng Rere untuk melihat kegiatan dan aktivitas Neng Rere yang ada di pedesaan. Nah, dulur, Neng Rere ini adalah bestinya Neng Ririn. Nah, kita mau ketemu sama Neng Rere ya. Yuk, teman-teman, kita ikutin terus videonya. Nah, dulur-dulur, kali ini kita sudah sama Neng Rere. Neng Rere, kali ini kita mau ikutin Neng Rere. Kok kesini? Tadi kan kita sudah ketemu sama Neng Ririn. Ini iya. Mau ngapain? Aku mau manggil si akang aku, mamang aku. Mamang? Lagi ngarit, iya. Oh, lagi ngarit. Oh, punya, emang punya kambing? Punya tuh, Kang. Oh, punya siapa kambingnya? Punya tetangga, cuma aku yang ngurusin. Oh, yang ngurusin mamang. Ya, oh, jadi paro. Mamangnya lagi ngarit? Lagi ngarit. Oh, di? Di situ, atuh, Kang. Oh, boleh ikut-ikut ngobrol-ngobrol ke sana? Oh, nih. Jadi, Neng Rere ini adalah bestinya atau sahabatnya dari Neng Ririn, janda desa yang berumur 23 tahun. Dan kita belum tanya juga nih, Neng Rere ini statusnya apa nih, dulur-dulur? Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Neng Rere. Ini saung siapa, Neng? Ini saung itu mama aku. Oh, saung mamang. Oh. Gimana nih turunnya kita? Dari sini, dari depan. Oh, dari depan yuk. Oh. Aku satu tang jalannya ini. Iya. Tapi udah biasa, tenang aja. Dulur-dulur, jadi kali ini kita disaung sama Neng Rere nih. Neng Rere lagi disaung, lagi nungguin mamang ya. Iya. Nah, Neng Rere ini kita belum tahu karena baru kali ini ada di video Banten Kampungku ya. Neng Rere, kalau boleh tahu, Neng Rere ini temennya Neng Ririn? Iya, tetangga. Tetangga. Oh, boleh tahu Neng Rere ini janda apa masih gadis? Status aku masih gadis, Kang, belum nikah. Oh, masih gadis. Oh, umurnya berapa tahun? 21. 21. Oh, Teh Rere udah punya pacar belum? Belum. Serius? Gak percaya? Bener, aku, Kang. Bener. Oh, kalau misalkan nanti ada yang nonton, karena penonton di channel Banten Kampungku itu bukan hanya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei, biasanya dari luar negeri banyak yang nonton di channel Banten Kampungku. Kalau misalkan ada yang datang ke sini, boleh? Boleh, aku. Boleh. Kampung Neng Rere apa? Ranca Sumur. Ranca Sumur, Kampung Ranca Sumur, desa? Sindangsari. Sindangsari, kecamatan? Kecamatan Pabuaran. Oh, sama ya, kecamatan Pabuaran. Berarti satu kecamatan sama Teh Ririn ya. Oh, Kabupaten Serang ya. Kalau Neng Rere sendiri berarti udah lulus sekolah ya? Udah pernah kerja sebelumnya? Pernah kerja di sebagai SPG. Oh, SPG. Oh, berarti kalau sekarang berarti Teh Rere itu lagi nggak kerja, di rumah aja. Di rumah aja, paling aku bantu-bantu orang tua. Oh, kalau Neng Rere dulu sekolahnya apa? Sekolahnya kesehatan apa, Pak? Oh, kesehatan. Oh, berarti harusnya jadi perawat. Oh, perawat. Oh, akper berarti ya. Oh, sekarang nggak kerja jadi ini, jadi perawat? Enggak.
Enggak, berarti bantu-bantu di rumah. Lagi bantu-bantu. Orang tua masih ada teh? Mama masih ada, tapi bapak udah enggak ada. Oh, bapak almarhum. Udah enggak ada. Oh, udah almarhum. Sejak kapan? Dari aku sekolah SMP. Oh, dari SMP sudah enggak ada. Dan mama belum punya ini belum lagi. Nikah lagi belum? Belum nikah lagi. Kalau seandainya nikah lagi boleh enggak sama Teh Rere? Boleh atau enggak apa-apa? Boleh, enggak apa-apa. Oh. Kalau Teh Rere rencana nikah itu tahun berapa, punya target enggak target nikah? Jangan sampai umur 25 aja. Jangan sampai umur 25 dan sekarang masih 21 ya. Iya. Sekarang juga udah enggak apa-apa sih nikah gitu. Cuma calonnya emang belum ada. Calonnya belum ada. Kalau misalkan ada nih yang komen nanti di channel Banten Kampungku, boleh nggak minta nomor HP-nya? Boleh. Nomor HP boleh? Jangan. Jangan. IG aja. IG-nya ya. Apa? IG-nya apa? IG-nya Rita MLYT. Rita MLYT, panggilannya Rere. Rere. Oh iya, Teh Rita ya, berarti panggilannya Rere. Berarti kegiatan sehari-hari bantu Rere. Keluarga ya. Padahal Teh Rita itu perawat ya. Kalau itu ya luar biasa tuh, masih mau bantuin orang tua, bantuin mamang. Ini sekarang mamangnya belum datang? Belum, lagi masih ngarit. Oh, masih ngarit. Oh. Kita nungguin aja di sini ya. Iya, boleh. Ini saungnya, waduh, enak banget nih. Cuma udah tuh udah pada hilang itunya tuh. Ini kebawa hujan kan sama angin. Atau... Iya tuh. Di bawahnya juga ada air tuh, Masya Allah. Ini airnya air pegunungan asli? Iya, asli ini dari. Oh, dari pegunungan ya. Oke, teman-teman, dulur-dulur kita kenalan sama Neng Rere nih, temennya Teh Ririn, cuma gitu. Mungkin sering curhat juga ya sama Teh Ririn ya. Iya. Karena CS nih, teman-teman. Besti. Besti nih, udah besti sama Teh Anggi juga. Kalau Teh Anggi, kenalnya gara-gara di channel Banten, channel Silangit. Iya. Teh Ri. Nanti mudah-mudahan banyak juga yang suka sama Teh Rere. Terere, ini setiap hari Terere kayak gini? Iya, tukang. Ngurusin kambing ya? Iya. Aduh, satu hal yang istimewa banget nih, ada wanita cantik kayak Terere kayak gini mau ngurusin kambing loh, dulur.